lama yang sebelum lebaran. Berapa sekarang? Dan 25, 290. Kan beras itu bermacam-macam tuh. Ah, yang premium. Premium 300 ke atas. Kalau paling anunya 320. Itu yang 25 kilo. Ya, premium. Kalau medium? Ya, medium di bawah yang 300 ke 290. Kalau yang biasa? Yang biasa nih itu. Dua macam. Karena kalau anu ya, ada banyak, cuman seperti saya tuh tidak ada yang dibawanya lagi nih, banyak sebenarnya beras bawanya ini. Iya. Cuman kadang kayak orang-orang tidak suka tuh. Ada harga-harga paling kan hitungannya ini mau 12.000 per kilo tuh, ada 10.000 per kilo tuh begitu. Jelek anu deh. Kurang pembelinya ya, gitu. Kurang peminatnya. Ada juga orang suka, ada juga. Kalau orang yang bilang yang penting beras ya. 290 ya Max. Yang ini, yang dua ini. Bagaimana pembeli Pak? Nah, ini hari setelah lebaran. Alhamdulillah, ini enggak seperti belum lancar tuh. Kan orang juga paling masih banyak yang pulang kampung tuh, belum mudik sebagian. Seperti penjual di dalam saya lihat tadi tuh, masih banyak penjual kosong. Yang kosong. Kalau di jelang lebaran kemarin Pak? Kalau jelang lebaran kemarin alhamdulillah ramai. Ramai tuh. Kan sekarang sudah lebaran kan enggak seperti itu. Maksudnya orang sebagian ya masih bisa dikata belum mau berbelanja. Masih ada simpanan. Ya. Sudah berapa lama Pak? Saya jual beras sudah kurang lebih 20 tahun. Di sini memang. Iya, di sini. Di Mateng. Di Mateng. Saya menjual bukan cuma di pasar tepul saja. Oh, ada toko di rumah? Tidak, saya kejar pasar mulai dari pasar tepul 1, 2, 2, 4, 5, sampai di sini di Tomemba toh. Tomemba. Bukan cuma? Sampai di Saugata juga. Jadi tiap pasar di? Tiap pasar, iya.